Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh Asmaul Husna. Bila kita sampai bincangan itu berkenaan tajuk ke-13 itu berkenaan dengan nama-nama Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik dan juga khusus untuk Allah Subhanahu Ta'ala sahaja. Dan kita kata yang dimaksudkan dengan khusus Allah Ta'ala, kita terangkan bahawa ada yang memang Allah Ta'ala pakai untuk diri dia, tak boleh dikongsi langsung. Dan ada di antara nama-nama tersebut yang kita katakan bahawa dia ada pada makhluknya, tapi ia tidak sempurna seperti ada pada dirinya. Macam mendengar, dia mendengar, makhluk mendengar, tapi tidak ada persamaan di situ. Contoh juga masalah melihat, dia melihat, makhluknya melihat, tapi penglihatan makhluk tidak akan sempurna seperti penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun macam sifat seperti mengetahui yang ghaib, menentukan, memberi rezeki dan sebagainya, tidak layak disembah, dipanggil dengan selain Allah Taala dengan nama-nama tersebut. Okey, itu yang kita cuba nak terangkan dari itu. Macam kita sebut hayah dan sebagainya kan. Lepas tu sampai bagi program mana lah sebab belah sini pun dia belah sini pun tak baca depan sikit dia punya perenggan tu ke tak bertanda ada kan, siapa ada kitab terjemahan ada tanda kan. Ha? Last? Bukan 88 lah masalah saya. Tanya perenggan tu dia cakap apa? Apa dia sebut? Sunat Abu Daud. Last kali? Sesungguhnya nama seorang yang sama dengan curah. Oh yang tu eh? Oh tak masuk lagi lah ini. Kan masuk dah? Akhna'u ismi inda Allah tu. Yang tu dah bincang kan? Yang kaedah nombor 13 masuk belum? Kaedah Asma'ul Husna muhtasatun bihi la iqatun bijalalihi. Tajuk baru. Masuk belum? Oh iya ke? Baru habis lah hari tu. Okay fine. Maksudnya hari tu yang kita bincang tu lah dalam Sahih ni. Dalam Sunan Abu Daud dan selainnya. Okay, Nabi apa ada seorang tadi gelar dengan Abul Hakam eh. Kerana dia ambil kata pada dia Sunan Allah Wal Hakam dan kepadanya hukum. Kan, maka dia kata kaum aku bila mereka bercanggahan mereka, dengan satu perkara mereka datang kepada aku dan aku hukum di antara mereka. Dan mereka dan semua pihak akan redha dengan apa aku putuskan. Maka Nabi kata alangkah baiknya ini. Nabi kata engkau ada anak tak? Dia kata ada. Nabi kata apa anak engkau ada? Dia kata ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Nabi kata siapa paling tua? Dia kata Syuraih. Nabi kata engkau lah Abu Syuraih, engkau Abu Syuraih. Okey, jadi Nabi beri tunjuk pada dia untuk memberi apa dia tunjukkan kepada mengubah kegelaran dia bagi menjaga adab pada hak nama-nama Allah dan apa dan sekalipun apa tidak dimaksudkan penyekutuan dengan Allah Taala. Tak maksudkan kongsi Allah Taala tapi nama tadi dijaga, jangan sampai macam tu. Okey baik. Ini tajuk barulah. Tajuk baru eh. Baik. Tajuk berikutnya. As-Salisu Asyar yang ke-13. Yang ke-13. Qaidah tu, qaidah. Qaidah. Qaidah ini 50. Qaidah Asmaullahil Husna, Asmaullahil Husna mukhtassatun bihi la'iqatun bijalalihi. Nama-nama Allah yang terbaik adalah khas baginya, layak dengan keagungannya. Khas baginya dan layak bagi keagungannya. Dia kata inna minnal qawaidil muhimmati wal usul mufidati fi babi fiqhil asmaul husna, di antara kaedah-kaedah yang penting dan usul yang berfaedah yang bermanfaat dalam bab pemahaman nama-nama Allah yang terbaik adalah anna asma Allah, bahawa nama-nama Allah al-husna yang terbaik, wa sifatil ulia dan sifat-sifatnya yang tertinggi, mukhtassatun bihi subhanahu wa ta'ala, dia terkhusus, terkhas bagi Allah, khas bagi Allah Ta'ala wa subhanahu wa ta'ala, la'iqatun bijalli, layak dengan keagungannya, wa kamali kesempurnaannya, wa azamatin kebesarannya.
mana nama-nama tu yang diberikan khas bagi Allah Taala, dia layak bagi layak dia adalah khas bagi Allah, tapi layak dengan keagungan, dengan kebesaran dan juga kesempurnaan dia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, macam atas firman dan ayat yang lain, dan satu ayat Allah nyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka serulah dia dengannya. Milik Allah lah nama, dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka serulah dia dengannya. Bukan kita lam kan, kita lam huruf jar tu dia jadi milkiyah, lam untuk pemilikan, macam li qalamun, saya ada sebuah batang pen kan, jadi maksudnya milik saya. Tapi dia dekat sini milik Allah, milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Sebab terbaik tak layak bagi siapa-siapa kecuali kepada Allah Taala saja. Wa idafatuha ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasihi biha, dan penyandaran ia, itu nama-nama yang terbaik tadi, kepada dia subhanahu wa taala, menunjukkan kepada pengkhususan dia dengan nama-nama tersebut. Ini macam di akhir bincangan kita sebelum ni lah. Kita nama-nama Allah Taala tu antara kaedah penting adalah nama-nama tu ada yang nama tak boleh kongsi dengan makhluk. So, tapi pada asalnya kita nak bincangkan sekarang ni nak kena pecah dua lah. Satu part yang nama yang atau tak boleh pakai langsung, satu part Allah Taala berikan kepada kita tapi dia sempurna, kita tak sempurna. Okey. Dia kata wali hadza, kerana ini samallahu nafsahu bi asma'in wa samma sifatahu bi asma'in. Kerana ini Allah Taala namakan dirinya dengan beberapa nama dan dinamakan sifat-sifatnya dengan beberapa nama. Sifat yang dia ada, nama yang dia ada, dia sendiri berikan nama-nama tersebut kepada diri sendiri. Fakana tilkal asma'i mukhtasatun bihi, maka nama-nama tersebut menjadi khusus dengan Allah Taala. La yushriku fiha ghairuhu, tidak bersekutu berkongsi dengan Allah Taala pada nama tersebut selain Allah Taala. Tak ada siapa boleh kongsi, dia kata maksud dia. Wala niddalahu fiha, dan tak ada setara yang setara dengannya pada nama-nama berkenaan. Wala nazira, dan tak ada bandingan. Wala wala samia, dan tak ada yang senama. Wala mathil, dan tak ada seumpama. Tak ada senama dan tak ada seumpama. Aqad samallahu tabaraka wa ta'ala ba'da makhluqatihi bi asma'in mukhtasatin bihi bihim mudhafatan ilaihim. Dan Allah Ta'ala telah namakan, Allah tabaraka wa ta'ala telah namakan sebahagian makhluknya dengan nama-nama yang khusus dengan mereka dan disandar kepada mereka. Wa idafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha, dan penyandaran nama-nama tersebut dengan nama-nama tersebut dengan nama-nama berkenaan, dia kata mereka kepada penyandaran nama-nama tersebut kepada mereka menunjukkan kepada pengkhususan mereka dengan nama itu, dikhususkan mereka dengan nama itu. Wa annaha taliku bihalihim, dan bahawa ia, nama-nama berkenaan yang disandar pada hamba-hambanya tadi, layak dengan keadaan mereka. Wa naqsihim, dan kelemahan mereka. Wa dha'fihim, dan juga kekurangan mereka dan kelemahan mereka. Wa qad ja'a hadhihi asma', dan telah datang nama-nama ini muwafiqatan litilkal asma', dan telah datang nama-nama ini bertepatan dengan nama-nama berkenaan. Nama-nama Allah Ta'ala pun ada, tapi makhluk dia pun pakai nama sama. Gilaran macam sifat rahim, kan dia panggil ra'ufur rahim kepada Nabi SAW. Apa tu cerita macam apa karim kan, mana apa pemurah dan sebagainya. Memang Nabi pun kadang-kadang pakai, gunakan untuk sebut tentang tajuk sifat hamba kan, penyayang dan sebagainya. Tapi itulah nak terangkan sekarang, dia datang bertepatan nama. Dia kata idza anil idafati wa takhsis, kalau diputuskan penyandaran dan juga pengkhususan, mana disebutkan tentang apa sayang seorang hamba, memang kita telah takkan sama. Allah Ta'ala punya penyayang banding dengan hamba punya penyayang, takkan sama. Tapi sifat sayang tu ada. Kalau kita putuskan sandaran sifat sayang Allah Ta'ala, sifat sayang hamba, pasti kita akan kata kataan sayang tu sama. Sayang kan, rahmah tu sama. Kan Nabi kata dalam hadis, Nabi kata Allah ciptakan rahmat itu 100 bahagian. Allah campakkan satu bahagian pada makhluknya, 99 simpan di akhirat. Dan sifat rahmat tadi, dengan ada rahmat yang satu tadi, manusia bekas sayang kan, anak sayang mak bapak sayang anak, suami sayang isteri, sayang suami, binatang sayang anak, dengan satu bahagian tadi. So, jadi macam ada perkongsian, tapi kalau kita putuskan kan, kita kata kita letak layaknya macam wanita, ibu sayang anak. So sayang ibu tu lain, Allah sayang hamba lain. Macam kita sebut sayanglah, sayang suami, sayang isteri, sayang anak, dia takkan cara layanan lain. Cara layanan adalah lain. Sayang anak kita, kita jaga daripada benda-benda yang buruk datang pada dia. Sayang suami, bukan maksudnya kita patuh cakap dia. Sayang isteri, macam mana? Pada-pada lah perempuan tahu sini kan. Maksudnya, sayang tak super cara tunjukkan.
mana sayang isteri beli hadiah kan, macam apa apa coklat, belian dan sebagainya. Sayang anak beli mainan. Kalau beli mainan tu anak bini kan, beli bagi mainan kan, Atromen. Abang sayang yang ambil lah kan. Faham tak? Sayang tapi tak sama. Tapi sifat tu ada. Faham tak? Sifat tu ada. Cara kita tunjuk anak kita, kita beli mainan. Dengan isteri kita, kita beli hadiah lain. Kayak berpadanan dengan orang yang, dengan siapa yang kita sayang. Cara tu berbeza lah. Walaupun kita sayang, eh sama. Tapi whenever kita sandarkan kepada siapa sayang tadi, dia akan berlainan cara atau bentuk dia. Dan dan macam tu dia kata, bila dia diputuskan, dia kata datang nama-nama ini bertepatan dengan nama-nama itu, nama-nama Allah Ta'ala. Iza kuti'at anil idhafati wa taksis, kalau diputuskan daripada sandaran, sama. Sama. Kan? Sama. Apa? Apa rahmat, sayang, belas, belas kan? Belas kasihan, semua lebih kurang sama. Okey, tapi dia kata, wala yalzamu min ittifaq tilka asma' ittifaqan ittifaqal haqa'iq wal musammayat. Tapi tidaklah melazimi daripada kesepakatan nama-nama tersebut, kesepakatan hakikat dan juga penama yang apa, nama-nama yang dipanggil tadi. Takkan serupa. Dan cara pelaksanaan takkan serupa. Mana sifat pada Allah Ta'ala, nama tersebut takkan serupa dengan makhluk. Walaupun Nabi fahamkan, macam cerita kisah yang Nabi SAW kata pada para sahabat, bila seorang wanita dalam satu peperangan, dia tangkap, dia budak, seorang budak menangis tengah-tengah peperangan tu, perempuan tangkap budak tu, kemudian disusukan depan orang ramai tanpa segan dah pada badan dia dilihat oleh orang. Kadang-kadang dia akan malu ada kan, tapi kerana takut budak tu lapar, sanggup dia susukan depan orang ramai. Baru ni siapa entah, saya tengok kereta tu melelong, saya rasa dia nyusukan anak dan kereta. Dia tengok kereta dan disusukan anak dia. Sangat bahaya kan. Ni perempuan tak tahu, anak dia diam, dia disusukan. Budak tak terima dia macam tu. Saya kan ada, kan ada kain anduh yang untuk menyusu kan. Saya cepahal kan. Kita tengok dia yang kita nak potong dia, tak boleh. Kejap dia kanan, kejap kiri. Lepas tu sambil lintas, bukan kita nak intai dia. Tengoklah apa hal kan. Kadang-kadang main handphone. Kadang ada faru tu gitu ha, tangan dia. Kan. Yang ini anak nyusu. Apa hal dari je lain kan. Tapi sayang, tak sayang sangat anak. Biarlah kan, asalkan apa, anak dia tak nangis kelaparan, sanggup dia bahayakan nyawa diri dia sendiri, bahkan kebodohan dia adalah bahayakan anak dia juga. Sebab kalau kereta tu break, anak dia campak, confirm campak. Macam ada satu pasal apa, ahli fizik, ahli apa, astronomi, nama dia apa, Neil deGrasse Tyson kan, dia apa, orang kulit hitam. Dia cerita, dia kata, aku tak faham, dia kata, orang yang tak pakai telebang keledar, dia kata. Dalam kelajuan, contoh korang lari pun, lari, dia kata, korang tak sampai kelajuan pun, apa, apa 40 km sejam, try lari. Kita lari kan, try lari, 40 km sejam, try, siapa boleh buat? Dia kata, hard limit 40, try lari. Tak boleh pun. Tapi katakanlah, dengan lari kita biasa ni kan, berapa kelajuan kita ada. Lari, langgar dinding. Lari, try langgar dinding, dia kan, kita tu macam bodoh kan. Tapi itulah keadaan bila bila kereta bergerak, kata kereta bergerak 60 km sejam, dia kata semua benda yang ada dalam tu bergerak bersama. Tapi kalau kereta tu berhenti, yang lain akan terus bergerak, dia takkan stop. So dia kata, aku tak faham orang yang tak pakai telefon keledar. Dia tahu dah, dia takkan buat kerja hantuk muka kat dinding kan. Dia pergi lari-lari, bom kat muka kat dinding, takkan buat kan. Tapi ketika dia naik kereta tu, dia membahayakan diri untuk benda sebut. Simple je dia kata. Pasal semua bergerak bersama-sama. Kereta tu berhenti, awak pun bergerak juga 60 km sejam. So kalau kereta tu berhenti, awak tak berhenti lagi tau. Awak akan terus jalan. So tak ada pengetahuan keledar tu, macam itulah saya tengok kan. Dalam kisah yang Nabi cerita kan, depan para sahabat, Nabi tengok perempuan tu, macam tu Nabi kata, kamu rasa wanita ni sanggup tak campak anak dalam api? Kan eh? Perempuan ni sanggup tak campak anak dalam api? Lepas tu para sahabat kata, Rasulullah takkan, dia takkan sanggup. Nabi kata, Allah lebih sayang hambanya berbanding wanita ini sayang anak dia. Tengok, nampak? The word sayang itself, Nabi cuba buat bandingan. Walaupun sebenarnya tak setara pun. Tak setara untuk dibandingkan, sebab makhluk pun dengan khalik. Mana boleh serupa. Tapi nak fahamkan kalimah, Nabi sebut. Supaya orang faham, perempuan ni sayang anak dia. Nabi kata, Allah lagi sayang. Allah lebih sayangkan kepada hambanya banding wanita ni sayang anak dia. Maksudnya kalau perempuan tak sanggup campak anak api, Allah lagi sayang. Lagi sayang.
terhadap hambanya banding wanita yang sayang anak berkenaan. Jadi dua sayang tadi boleh, tapi hakikat dia takkan serupa. Sebab bagi Allah Ta'ala dalam keadaan sayang tadi, dia ada keadilan. Dia ada keadilan. Wanita tadi bukan tak rasional kan? Sebab tu orang Melayu kita dia ada istilah. Apa? Kasih ibu sepanjang masa. Kasih saudara ketika berada. Kasih bapa mendengar kata. Kau tak dengar cakap aku, kau keluar rumah ni. Bapak-bapak kan? Orang Melayu lama, Melayu sekarang tak tahulah. Yang dulu punya macam tu. Dia ada kasih ibu sepanjang masa. Betul, anak dia jahat macam mana pun dia sayang. Kasih saudara boleh kita ada duit. Ada harta lah, jumpalah. Khabar, sihat ke? Ha, sekian. Kasih bapa mendengar kata. Yang biasanya kata dengan cakap, bapak. Gitu kan? Ada kadang-kadang apa, kawan-kawan saya, ada separuh tu. Yang keluarga dia, contohnya Syed. Tapi kadang mak lagi teruk ni kadang. Apa, Syed Sharifah ni kan? Dia tak kahwin dengan keluarga yang Syed Sharifah juga. Kahwin dengan orang kebanyakan biasa. Keluarga buang serik. Buang keluarga serik. Tak nak, tak jangan datang rumah. Bapak meninggal pun tak boleh datang balik rumah. Serius, ini tu sekali. Ada lagi. Saya boleh kenal kakak. Saya kenalkan. Family tu. Yang sampai kawan saya ni, dulu saya cadang kata aku nak langgar. Bila sekali tengok mak dia macam tu keras hati nak jaga, minta Eddie. Kahwin juga lah. Bukan kita, bukan tak boleh kahwin lah. Tapi masalahnya sampai macam tu peringkat macam tu sekali. Nampak lihat. Tapi keras semua lah. Kadang-kadang secara family tu, bapak buang anak serik. Bukan isyak dadah pun. Kan? Bukan anak isyak dadah. Anak dia kahwin. Bukan kahwin dengan orang apa, orang yang tak elok. Perangai kena baik. Jadi bapak dia kata bukan darah sama masalah. Itu contohlah. Kan? Jadi maksud dia macam ibu sayang, tapi sayang ibu lain. Sayang saudara lain, kan? Sayang adik-beradik lain, takkan serupa. Tapi sayang tu kita boleh faham. Cuma sandar pada siapa. Kan? Pada siapa? Baik. Dia kata wa bayanu hadha, dan penjelasan perkara ini yattadihu bi iradi amsilatin adidatin. Dia boleh kita faham akan nyata dengan didatangkan contoh-contoh yang banyak, dia kata. Yastabinu bihal murad. Yang akan nyata dengannya kehendak kita nak terangkan ni. Wa izharul maqsud, dan juga akan terang akan tujuan kita. Faqad samallahu nafsahu hayya. Sungguh Allah telah namakan dirinya sebagai hayy. Hayyan. Faqala, maka Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada melainkan, tiada tuhan, tiada yang sembah melainkan dia. Yang maha hidup atau yang maha hidup, yang maha berterusan mentadbir. Wa sama ba'dhu ibadihi hayyan, dan dia namakan hamba juga hayyan, hidup. Contohnya surah Yunus ayat 31, yukhrijul hayya minal mayyiti, dikeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dikeluarkan yang mati daripada yang hidup. Daripada yang hidup keluar yang mati. Para ulama katalah daripada tanah yang tak bernyawa keluar pokok yang bernyawa. Macam kita kuku, badan kita ni tak bernyawa, kuku kita tak bernyawa. Kan kuku kita tumbuh kan, hujung tu kalau potong sakit, tak sakit kan? Rambut kita hujung kita aduh nangis kan, tak ada. Sebab tak ada. Dia daripada yang hidup keluar yang mati. Dan daripada yang mati keluar yang hidup. Tapi yang hidup al-hayy. Al-hayy eh. Okay. Al-hayyu tu dia namakan diri dia, tapi dia namakan juga hamba-hamba makhluk-makhluknya. Walaysa hadzal hayy mislal hadzal hayy, tapi kehidupan hidup dia pada makhluk tadi tidak seperti hidup berkenaan ini pada Allah Taala. Al hayy tadi walaupun nama dia sama, tapi dia bukannya maksud serupa. Li anna qawlahu, kerana firman Allah Taala al hayy ismullah mukhtassun bihi, nama hayy sebagai nama Allah Taala tu khusus baginya. Wa qawluhu yukhrijul hayya minal mayyiti, dia keluarkan yang hidup daripada yang mati, ismun lil hayyil makhluk, dia nama untuk hidupnya makhluk. Mukhtasun bihi, khas untuk makhluk itu sendiri. Wahadhani ismani yattifiqan, dan nama ini, kedua nama ni berpadanan dan serupa. Iza jurrida minal idhafati wa taksis, bila dikosongkan daripada sandaran dan juga penghususan. Means that tak sebut ini hidup Allah, ini hidup makhluk. Kita sebut hidup. Hidup sama. Dua hidup, hayu, sama. Tak ada beza. Tapi ini sandar pada Allah, ini sandar pada makhluk. Kita dia kata wa fi ma'nal hayatil ma'lum wa hadil wa, dan dia pada maksud hayat yang sendiri diketahui, itu yang lawan kepada kematian, lawan pada yang mati. Sebut hidup, lawan dia mati. Okey, kita faham masalah mati kan, tapi cuma masalah mati ni melalui kita dia ni sikit mati. Kita tahu sesuatu itu mati bila dia tidak apa, tidak ada reaksi. Kita kata dia mati. Tapi macam pokok tu hidup. Tapi tak ada reaksi cakap, hey pokok kan. Ketuk dia bukan lawan balik.
Tapi ada makhluk-makhluk yang lain yang hidup dia macam pokok tu panggil hayah nabatiyah. Hidup macam tumbuhan. Macam-macam juga apa? Macam orang koma kan. Dia kata hidup tapi hidup tanpa reaksi. Macam pokok. Yang hidup yang lain ni ada reaksi. Melihat, mendengar, bercakap, memegang, marah, sayang, sebagainya. Semua sekali ada. So, jadi hidup yang ada reaksi, hidup tak ada reaksi. Cuma yang kita boleh sebut, hidup ni biasanya kita normally kita kena lah macam tahu dia hidup, nafas dia ada. Mata dia bergerak. Kan ambil kan tu buat doktor dia ambil apa? Toslat eh. Waktu bila nak check orang tu mati ke tidak. Kan dia buat apa? Kan lintaskan apa? Lintaskan apa? Toslat kan? Tu panggil apa? Lampu suluh. Kau panggil apa? Toslat lah. Okay. Lampu suluh, lampu suluh. Kan dia dihalakan dekat kelopak mata, anak mata. Kalau dia kata dia masih hidup, dia akan mengecik besar. Bila nampak cahaya tu, dia akan macam tu. Menunjukkan dia hidup lagi. Kalau dia kata dia dah mati, suluh, dia tak gerak. Tu dia cek nadi, cek nadi. Lepas tu, suluh tu. Yang main suluh je, awak tengok. Hidup ke mati, ambil toshlight, ambil toshlight. Buat apa? Suluh je kat mata dia. Tengok anak mata dia, kecil kembang kecil ke tidak. Itu maksud dia cek dengan cahaya. Ni orang kita kan, tengok orang buat, nak buat juga. Tapi tak tahu kenapa. Kenapa buat? Entah tahu. Tengok doktor suluh-suluh, kita suluh jugalah. Lepas tu hidup ke mati ni, entah. Tengok anak mata tu. So, mana ada reaksi dengan cahaya, reaksi dengan bunyi, reaksi dengan apa? Dengan sekian, dinamakan hidup lah. Pokok nampak tak tahu. Tapi kalau ada pokok tertentu macam semalu kan, kita sentuh kan dia kuncuk. Sentuh dikuncuk. Sentuh je dikuncuk. Itu ada reaksi, nampak hidup lah. Semua pokok hidup. Kan? Bahkan membiak dan sebagainya. Cuma hidup macam tu kan, dia membesar kan, dia membesar. Hidup lah. Berbuah, berbunga. Kita anggap dia hidup. Walaupun kita nampak dia diam macam tu je. Menumbuhkan, hidup lah. Tapi dari segi masalah yang lain, yang kita normal manusia, makhluk yang lain, yang binatang, haiwan atau manusia, kita akan lihat kepada reaksi. Ada reaksi dengan cahaya dan sebagainya, dia diam. Macam tu saya ingat, tupai, itu tupai. Tupai. Dulu kita orang tak tahu, mungkin dia tebang hutan banyak sangat, tupai lari masuk kawasan bandar. Itu biasa jadi kes. Kan? Dan sekali tupai masuk bawah longkang lah, hidup macam longkang, macam tupai kan. Jadi tupai, sekali tu saya tengok, kita budak-budak kecil, kita tengok tupai lintas dekat wire elektrik. Kan wire elektrik zaman dulu kan ada 4 line ke 5 line. So tupai tu boleh jalan satu line, dia pegang jalan-jalan gitu. Kita tengok dah ramai. Sekali kan tiba-tiba dia pegang dua. Daripada ini, dia pergi pegang dua ni. Dia touch gitu, keras. Dia keras kan jatuh. Kami kita budak-budak kejar lah, kejar-kejar pegang. Keras, badan dia keras, kejang. Tapi macam ada bunyi. Kita tengok mata dia gerak-gerak. Mata dia gerak kan, nampak gerak. Dia cak gini tapi mata dia gerak. Kejang sekejap. Tapi ya, kita masuk apa, simpan dalam pasu, tutup dengan bakul. Tengah-tengah malam gatal, siapa tak buka dapat lari. Sebab dia duduk kat atas bakul tu. Tak adalah bong lari. Kan saya kata gatal buka suruh kan. Kita tahan, tapi dah bukan nak buat benda pun. Nak sembelih tak pandai lagi tentu. Katakan kau tak boleh sembelih kan, makan tupai. Tupai halal, la ilaha syarikalah. Tupai halal makan. Ya, tupai halal. Dia gaduh dulu dengan pondok dengan apa almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Dia sebut tupai halal makan kan. Tupai boleh makan. Tupai halal. Geng-geng ni datang pula tupai inilah itulah. Tupai halal makan. Cuma lah, sanggup tak sanggup cerita lain. Macam arnab. Pernah makan arnab? Ha? Sian lah besar makanan. Memang makanan kita. Kesian lah benda. Nanti tengok ayam pun tak nak makan. Tak kesian pula. Lembu? Tu raya korban tu, pergilah tengok. Awak makan benda, tahu macam mana cara diproses binatang tu. Jangan melantak je. Tengok cara proses tu. Tak juga. Tak. Anak macam kucing? Tak. Lah ayam pun ada orang buat pet kak. Sama je. Cuma ayam ni pasal orang tak pandai bela. Ayam ni kalau kata akak boleh bela kan, bagi setiap hari bagi dia makan kat tangan. Kita balik sekolah tu, dia datang kejar kita. Kita balik bas sekolah berhenti, dia datang cari kita. Ayam, ya. Cuma orang tak pandai. Siapa tak pandai bela ayam macam jadi pet, dia tak jadilah. Nampak ayam lari ujung-ujung sana. Kan? Kalau kita yang biasa bela ni, kita boleh bela ayam tu makan kat tangan kita. Nampak kita datang, dia datang kan. Datang, pergi keliling kita. Itu kalau kita pandai bela lah.
Tapi pasal Arnab ni kan, dia tahu macam cakap macam mana. Nak kata banyak orang bela, tak juga. Ada pelicin orangnya bela Arnab. Beranak macam Arnab tu juga. Macam Arnab. Tak kawan saya dulu, budak Arab. Kau ni macam Arnab, anak tambah-tambah, tak berhenti-henti. Dia cakap kau seorang lagi kan, macam Arnab. Tapi lah tak ada masalah, makan lah, benda halal. Tapi Arnab sedap. Sihat. Masalah kolesterol tu tak kira kak. Makannya melantak eh. Saya tak kisah-kisah kolesterol tu. Garut dia. Nak makan-makan. Nak makan sudah. Okay, baik. Maksud dia sini. Jadi, dia berhenti. Jadi, kita tengok watch to fire tu kan. Kita nak tengok. Dia keras. Kejam. Tapi kan, mata dia gerak. Mata dia gerak. Hidup-hidup lagi. Dengar bunyi duk-duk. Ha, kita pun simpan lah. Kau ingat manakah nak tengok balik. Dia tengok ada siapa gatal tangan, buka bakul tu. Hilang terus tupai. Tapi tu, macam tu. Jadi nyawa kalau kita kata hayat pada binatang, pada alam haiwan, alam manusia dan haiwan, kita lihat dengan reaksi pada cahaya, bunyi, apa lagi, kepanasan, kesejukan. Ada reaksi dan dia kena hidup. Alam tumbuhan hidup, tapi hidup dia lain. Hidup dia dengan apa? Tumbuh, membesar, kan? Berbuah, berbunga. Ha, itu panggil hidup. Itu macam pokok belakang. Tak ada pokok. Dulu kita letak pokok belakang ni. Ha, pokok plastik. Pokok juga tapi tak hidup. Kau tak tahu? Macam tu rupa dia sampai kiamat rupa dia tu. Tak ada rupa lain. Okey, faham jadi? Tapi hayat dah hayat lah. Kita faham hayat. Tapi hayat tadi kalau kepada makhluk tak sama dengan Allah Ta'ala. Dia kata, amma fi halil idhafati wa taqyid. Ada apa pada keadaan? Kalau tanpa ikatan serupa. Kalimah tu maksud sama. Tapi pada keadaan sandaran dan juga ikatan. Falikulli minal musammayain bihadhal ismi ma yaliku bihi. Maka untuk setiap daripada yang diberikan nama dengannya, dia ada apa yang layak baginya. So mana layak bagi Allah, hayat yang layak pada makhluk, layak pada makhluk. Layak. Bahkan Allah Ta'ala hidup tanpa ada permulaan daripada mati. Ada manusia ni asal dari tak ada menjadi ada. Kan tu kata hal ata al insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ayat surah Al-Insan ayat pertama. Adakah telah datang kepada manusia satu masa, satu detik daripada zaman, dia bukan makhluk yang bukan sesuatu yang disebut pun. Not even worth mention. Cerita balik, patah balik, cerita kita balik kan. Sebelum 100 tahun yang dulu. Kan contoh macam katakan nama kita apa? Ali bin Muhammad Zain. Tak pernah ada orang nama tu. Mana kita tak pernah wujud untuk disebut. Tapi lepas 100 tahun tu kita wujud. Kemudian nanti kita hilang balik. Tapi maksud dia kita ni tak ada, ada, lepas tu hilang. Allah Ta'ala hai yang dia, nama yang dia ni layak. Dia tidak pernah ada permulaan. Dia sentiasa hidup. Bukan yang baru hidup. Bukan akan mati. Kita ni hidup dan akan mati. Selama 100 tahun kita tak ada. Lepas 100 tahun kita akan hilang. Layak bagi kita hidup. Hidup. Nak panggil apa? Panggil hidup lah. Takkan panggil lain tak. Tapi layak bagi manusia hidup cara dia. Hidup cara tumbuhan. Macam, tapi Allah Ta'ala hidup dia tidak sama dengan hidupnya makhluk. Walaupun nama tu sama. Hidup. Maha hidup eh. Bahkan kat situ kan lima hai tadi, tidak ada sebarang perbezaan. Nak? Al-hayu, al-hai. Ini masih baris bawah ni sebab ada huruf jar. Kalau tidak, nama al-hayu jugalah. So, dia punya sebutan tu serupa je. Hayun, hayun. Nampak eh? Ha, tak ada beza. Tak ada maha hidup. Yang ni maha hidup, yang ni kurang hidup. Tak ada. Serupa je dua nama tersebut. Okay? Dia kata lagi. Sambung eh. Fal hayatu mudhafatun ila Allah hayatu mukhtasatun bihi subhanahu taliku bi jalali wa kamali. Dia kata maka hidup yang disandar kepada Allah adalah hidup yang khas bagi Allah Ta'ala, yang layak dengan keagungan dan juga kesempurnaan dia. Idh hiya hayatun kamilah, kerana dia adalah hidup yang sempurna. Ghayra masbuqatin bi adamin, yang tak didahului oleh dengan ketiadaan, ketidakwujudan. Dia tidak pernah didahului oleh ketidakwujudan. Wala yalhaquha fana, dan takkan disusuli dengan kebinasaan. Okey. Au zawal atau kehilangan. Wala yatariha naqsun aw dha'fun, dan tidak datang kepadanya sebarang kekurangan atau kelemahan. Wala takhalluha sinatun wala naum, dan tak ada diselang-selikan ia, hidup Allah Taala tadi, dengan ngantuk mahupun tidur. Tidur tak ada, ngantuk pun tak ada. Kita ni hidup. Tapi bila ada siapa tak kata lebih bilang. Kita hidup katakan 80 tahun. Tolak tidur 8 jam. Kita kira kan? Tidur 8 jam. Campur jam 2 jam. Pergi balik. Ini kalau orang kerja jauh tu.
Dan kadang dari apa daripada apa daripada apa Shah Alam pergi ke telekom kadang. Pelik kan. Kerja Pantai Baru tu kan. Taklah jauh sangat. Kalau naik motor sekejap je sampai. Dan pada paling lama pun setengah jam. Cepat-cepat 20 minit. Orang lain bukan saya. Okay. Okay. Sekarang, eh? Tapi orang naik kereta kadang-kadang pukul 10 pagi pun jam lagi. Betul, saya cakap saya. Dia pergi keluar-keluar tu kan, jam lagi. Pergi-pergi kerja 2 jam, balik 2 jam, 4 jam dah. Kita ada 4 jam kan? Bila kita tolak 8 jam, berapa tinggal? Saya lembab sikit matematik ni. 16. Tolak 4 jam. 12 jam. Lepas tu tolak tengok Hindustan 3 jam. 9. Itu kan tengoklah. Kadang-kadang orang suka tengok siri kan. Tengok siri ni tak ada. Tengok siri ni, tengok siri tak ada, tengok cerita lama. Kan habiskan masa 3 jam lah TV. Berapa tinggal? Tinggal 8 tidur tolak kan. So tinggal 9 kan. 9 8 jam. Lepas tu tolak makan. Makan 2 jam lah. Sekali makan. Siapa makan 5 minit? Angkat tangan. Mana dia? Eh, dia sekurang-kurang dia makan. Lepas tu, kalau kena dengan kawan, ngumpat lagi. Tolaklah 2 jam lagi. Kan kita bagi setiap tu kan, setiap apa makan tadi, kita berhenti makan, sekian selama pagi, setengah jam at least. Lepas tu, tengah-tengah hari, setengah jam, at least setengah jam. Makan apa malam pun kurang-kurang setengah jam. Kalau 1 jam setengah, kita bundarkan 1-2 jam lah. Nak basuh tangan lagi, kan? Kan macam kan nak apa mengasimulasi nak menyerap zat-zat tu makan masa juga bukan boleh buat kerja lain dah tu. Okey, dah 2 jam dah. Yang oh, tinggal 7 jam. Masak. Tu masak ah. Ha? Itu kalau masak. Jalan kedai benda lagi buat ah. Ha? Masih masih imbang. Okeylah katalah 7 jam. Daripada 24 jam dia ada 7 jam je. Kalau kalikan katakan 60 tahun. 60 tahun. Berapa sebenarnya dia hidup? Kalau sehari 24 jam. Kan setahun, okey, ni kita kena pakai kalkulator. Kalkulator best gak. Okey, okay, eh? Dia ada sehari 7 jam. Okey, sehari 7 jam, 7. Kali dengan katakan dia 365 hari kan? Ha, 365. 3, 6, 5 kali 24 ke bagi 24 bagi 24 kan bagi 24 betul tak ya bahagi 24 nak tak kira hari kan 24 lepas tu kali balik dengan 36 betul ke saya salah ya 7 jam sehari 7 jam sehari maksud dia nyawa kita yang sebenar ada. Macam mana? Tu bukan nak kirakan sekarang nyawa kita betul ada. Yang sebenar kita hidup termasuklah sebelum kita balik pun. Ini bukan masalah kita dosa tak tahu dosa. Saya tak kira kita nak kira dosa-dosa kita ni. Ni kira masalah kita hidup. Bila we say you are alive kan? Time tidur tu alive juga tapi tak beri kesan pada orang lain. Okay. 7 jam. Saya kata 7 jam lah. Kata 7 jam. Ada orang tu buat kiraan lagi dahsyat. Okay, kata 7 jam. Dia ada sehari 7 jam je. Yakin saya semua eh. Okay, 7 jam sehari. So, 7 jam sekali dengan 365 untuk setahun. Mana means that dia alive. Dia bertindak tu hanya 365 je. Okay. Sama dengan sekian-sekian jam. Kali dengan 60. Kali 60 lah. Kali dengan 60. 60 tahun kena hidup. Okey. Lepas tu bahagi dengan 365 lah. Bagi 24 ke 35? Kena 24 itu hari. Saya nak sekarang ni tahun. Sekarang dapat dah kita dapat jam ni. Ni jam. Kena boleh kan? Bagi 365. So berapa tahun sebenarnya dia hidup? 60 tahun dia hidup. 40. Ini salah kira dah ni. Ha? Bagi lagi 24. 17 tahun dah. 75 tahun je. Umur 60 tahun sebenar. Tapi yang betul-betul dia alive ada masa tu kan. Hanya 17 tahun je. Tak dan boleh masuk 20 tahun. Ya kan habis ni habis tidur 8 jam.
Sebab dia orang tu kata kan, apa dia kata nak tidur lah sekarang, nak tidur. Saya kata mati nanti tidur juga. Okay, tapi tidur kita seharian kan. So 8 jam. Time yang betul-betul kita alive kan. Alive tu 17.5 jam saja. Tolak makan, tolak jam, kenderaan. Contohnya lah, ni contoh. Sibuk balik kampung 10 jam hilang ni. Kan balik kampung 10 jam. Balik daripada apa Kedah ke KL. Jadi masa dia kalau ikutkan sebenar, memang nyawa kita, kita kata kita ada nyawa. Tapi nyawa kita tu yang kita betul-betul apa kita panggil ada tindak balas, ada sekian, sikit je. Kau kira balik. Time kita tidur, tandas tak kira. Kau kira masa tandas berapa jam ya kita, faham tak? Ada orang dia bilang tau, rajin suruh dia bilang. Jadi masuk tandas sehari 3 kali, sehari 5 kali, tak sampur sembelit, sampur sekian. Faham tak? Okay, ini hidup kita. Dalam kita tak kita ada tu, 60 tahun nyawa kita, 50 tahun. Sebenarnya yang kita hidup betul-betul yang kita ni sekian, sikit je. Kan? Mana nyawa kita yang betul-betul kita ada ni sikit je. Yang lain-lain kita dah habiskan untuk benda-benda macam-macam. So kalau kita perhatikan keseluruhan keseluruhan hidup manusia ni, tak sama macam hidupnya Allah Ta'ala. Itu maksud dia, nak bayangkan. Pasal kita ni ada kekurangan. Kita ada tidur, kita ada ngantuk. Umar Tuan-Tuan minatul likamat, dia kata, sedangkan Allah Ta'ala tidak ada benda tu. Dan Allah Ta'ala punya sifat tidur, sifat nyawa tadi, Allah Ta'ala sifat nyawa dia, tak ada tidur, tak ada ngantuk. Mutadhamminatun likamali sifatihi wa azamati nu'utihi. Dia terkandung apa atau merangkumi kepada kesempurnaan sifatnya dan keagungan bagi ciri-ciri dia. Okey. Wal hayatu mudhafatu ilal makhluqi hayatun mukhtasatun bihi. Dan hayat atau nyawa yang disandar kepada makhluk adalah hayat atau hidup yang khusus baginya. Taliku bidha'fihi wa naqsihi wa kaunihi makhluqa. Layak dengan kelemahan dia, kekurangan dia dan keadaan dia sebagai makhluk. Fahiyah hayatun masbuqatun bi'adamin. Ia adalah nyawa hidup yang dihadahului oleh ketidakwujudan. Kita ada tapi sebenarnya tak wujud. Lepas 100 tahun kita hilang. 1 tahun tak ada sebelum ni, lepas 1 tahun kita hilang. Kita dalam macam ni lah, sebelum 1 jam kelas kita ada. Lepas 1 jam semua hilang. Kan kita datang dan pergi. Macam tu dah kita hidup kita. Hidup kita bukan macam hidupnya Allah. Okey. Kata kama qala subhanahu wa ta'ala, macam Allah firman dalam Allah SWT firmankan dalam surah An-Nisan ayat pertama, Allah Ta'ala katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah telah datang kepada manusia satu detik daripada zaman, daripada masa yang dia bukanlah sesuatu yang disebut pun, not even worth mention pun. Macam kata Perdana Menteri ke siapa nama kan, sekarang sebut nama. Kalau paling banyak nama disebut, yalah, sepatutnya Allah Ta'ala lah. Tapi kalau orang tu banyak mengumpat, bini Perdana Menteri ke dan sebagainya kan, so nama orang tu dan rakyat, berapa ramai akan sebut. Tapi once before, orang tu tak pernah ada. Betul tak? Okay, dia patah balik 50 tahun lepas, 70 tahun lepas, the name yang kita duk sebut-sebut ni, macam presiden apa US, apa nama dia? Donald Trump. Sebelum 100 tahun dia tak ada pun nama ni, dia tu tak pernah wujud pun. Not even worth mention pun. Tapi sekarang semua orang duk sebut, satu dunia sebut nama dia. Dengan dia punya apa, kepelikan kan. Trump say, dia suka baca diri dia orang ketiga. As a third person. Ada orang suka cakap yang tu. Adli rasa, Adli nak pergi, apa hal kan. Tapi Donald Trump ni tu. So dia ada masa, satu zaman tak pernah wujud. Hatta Nabi Muhammad SAW pernah satu masa tak pernah wujud. Faham tak? Itu manusia. Wujud mereka dilalui dengan ketiadaan. Dia kata aliyatun ila mautin wa halak, dan akan sampai dan datang kepada kematian dan kebinasaan. Akan mati. Kan ada dan akan mati. Pernah tidak ada. Sekarang ada dan akan mati. Kama qala ta'ala, macam firman ayat lain surah Qasas 88. Surah Qasas ayat 88 Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua benda akan binasa kecuali wajahnya. Anything ada Allah Ta'ala akan binasa. Mashubatun bidha'fin, dan diiringi kewujudan hayat manusia tadi dengan kelemahan. Kama qala ta'ala, macam dalam firman dan Quran surah An-Nisa 28, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Nampak? So jadi kita faham kat sini, dia bandingan. Ada hayat tapi hayat Allah layak dengan dia, ada hayat bagi makhluk tapi layak dengan kekurangan mereka. Okay. Wasamma nafsahu subhanahu nafsahu aliman, dan dia Allah Ta'ala, dia subhanahu menamakan dirinya sebagai alim,
sebagai aliman, yang mengetahui, yang mengetahui. Cuma dia ada beza alim atau alim. Ada para ulama menyatakan alim dengan alim, alim lebih daripada alim. Alim berpengetahuan, alim sangat-sangat berpengetahuan. Dipanggil sebagai sirah mubalaghah. Macam Rahim, Rahman. Kalau tidak Rahim, Rahimun, Rahimun penyayang. Rahim sangat-sangat penyayang. Rahman amat-amat penyayang. Dia ada beza. Macam Ghafir mengampunkan, Ghafar, Ghafur. Semua maksud Ghaf pengampun, tapi Ghafur sangat-sangat mengampunkan. Macam Syakir, Syakur, Syakur kan. Itu seperti macam Aziz kan. Itu semua tu adalah sifat yang kita panggil bunyi tu melampau. Melampau untuk dari segi pengertian. Okay, baik. Dia kata kat sini, dia kata Allah namakan dirinya dengan aliman, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya ta'ala, surah Al-Anfal 61, innahu huwassami'ul alim. Sesungguhnya dia, dialah as-sami', dialah al-alim, dialah yang amat-amat mendengar, amat-amat mengetahui. Wasamma ba'dhu ibadahu alima, tapi dia namakan juga sebahagian hamba-Nya sebagai apa? Alim. Kan? Dan dalam surah Az-Zariyat 28, dia kata wabasyaruhu bighulamin alim, dan mereka ini para malaikat tu memberikan berita gembira kepadanya Ibrahim dengan anak yang alim, yang amat-amat berpengetahuan. Tapi ialah still tidak maksud situ makna alim tu, okey. Tapi nama perkataan sama. Ini Ishak, Ishak. Pasal okey, pasal bukan ni, pasal malaikat datang jumpa Ibrahim, beritahu tentang akan kelahiran anak dia kepada itu Ishak. Ismail dah lahir kan, tapi isteri dia Sarah mendapat anak. Ketika itu kan dia datang sebelum musnahkan kaum Lut, dia singgah rumah Ibrahim dan berikan berita gembira. Dan ketika itu isteri dia kata, "Macam mana aku nak lahir sedangkan aku dah tua, suami aku pula tu Syaikhun Kabira, tua renta kan. Aku macam nak lahir anak lagi." Allah Taala jadikan dia mengandung juga. Jadi kuasa Allah Taala. Cuma anak tu dipanggil ghulamin alim, anak yang berpengetahuan, alim. Tapi word sama kan? Bila dalam surah Al-Insan kan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sami' basir. Dua, ayat kedua tu surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia daripada benih campuran laki wanita, kami nak uji dia. Faja'alnahu, akan menjadikan dia sami'an basira. Kalau ikut lafaz tu kan, nanti kita jadi mungkin depan sikit ada kalimah tersebut. Okey. So, jadi kat sini kata alim. Yang dimaksudkan yakni Ishaq alaihi salam. Dimaksudkan Ishaq alaihi salam. Anak tersebut adalah Ishaq alaihi salam. Wa 'allamallahu wa ilmu Allah mukhtasun bihi. Pengetahuan Allah Taala khas baginya. Fahuwa ilmun kamilun. Maka dia adalah ilmu yang sempurna. Ghairu masbuqin bijahlin, tidak didahului dengan kejahilan. Walil haquhu nisyan, dan tidak akan didatangi oleh sebarang kelupaan. Walai tarihi naqsun, nanti akan di terkena padanya sebarang kekurangan. Kita ni ilmu ada lupa, ada kurang. Okay, dia kata bi khilafi ilmil insan, bercanggahan dengan ilmu manusia. Fa innahu ilmun naqisun, dia ilmu yang kurang. Dia kata dalam surah Al-Isra ayat ke 85, Allah nyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan kalian, dan tidak diberikan kalian daripada pengetahuan kecuali sedikit sahaja. Masbuqun bijahlin, dan didahului dengan kejahilan. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah nyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah lah yang keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, kamu tak mengetahui apa-apa. So jahil kan. Dan Allah nyatakan wa ailun ila qusurin wa dha'fin, dan akan sampai ilmu manusia yang tadi kepada penghujungnya, kepada kekurangan, kepincangan dan kelemahan. Contoh dalam surah An-Nahl ayat 70, Allah nyatakan wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a. Wa minkum, dan ikan kalian, may yuraddu ila ardhalil umr, dikembalikan kepada hujung ataupun apa, pengakhir umur, umur paling teruk, paling jauh yang dia ada, yang paling lemah. Likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui sesudah pengetahuan dia, dia tak tahu apa-apa benda pun. Nyanyuk kan, senai lah. Nyanyuk. Yang dulu orang kita dekat dunia kan sibuk nak ubat. Apa? Azami, apa?
Alzheimer. Alzheimer kan? Alzheimer kan? Ada H itu, ha? Tak tahulah. Mana-mana tu betul lah tu agaknya. Alat Melayu ni nyanyuk. Cakap ni nyanyuk habis cerita. Nyanyuk biasalah kan. Tapi lah, ada diorang kena sibuk cari apa ubat untuk nyanyuk. Kes dia sebab letih nak jaga orang tua. Mak Saleh, dia sibuk nak ubat sebab dia kata letih. Kita pula dalam Islam, dia diajar. Memang mak bapak kita dah tua nanti, dia pelik sikit. Dia akan ada ujian berat. Perangai dia pelik. Sebab tu kenapa bila Nabi kata rogi ma'am fuhu, rugilah dia kan, Nabi ulang 3 kali. Sebab tu Abu Dhar kata khabar wa khasirah. Siapa dia? Nabi kata man adraka whoever sempat alal kibari, ketika tua. Ahadu waldaih, salah seorang apa dia, salah seorang tua. Au kilaihima, tu dua sekali tua. Walam yadkhul jannah, tapi tak masuk syurga. Dia ada kata ketika dewasa dia, ada kata ketika tua mak bapak dia, dia sempat. Sempat mak bapak ketika tua, tapi tak masuk syurga. Rugi, rugi, rugi. Nabi kata rugi. Sebab ketika, tapi okay, dia cakap macam ni, orang kata apa masalah dia? Sempat mak bapak tua. Saya pun sempat mak bapak saya tua. Tapi masalah sekarang layanan kita. Kerana tak sabar kita dengan perangai orang. Dia buat pelik kan. Itu ada seorang akak kita. Di situ mak dia kata nak pergi rumah adik. Hei, pergi. Sampai-sampai kan. Tak nak lah, nak pergi rumah akak lah. Sampai sana lama sikit. Tak nak lah, nak pergi rumah siapa tu lah. Dia start. Ya, itu cerita kisah dia. Time kita dulu, mak bapak kita sanggup je. Kan nak pergi sekian, pergi sekian. Tak nak sekolah ini, hantar. Ya, sekian. Kan layan, layan. Time kita, dia bagi sikit yang tu kan, mula. Bukan lama pun, sekejap kadang. Kadang tak sampai bertahun pun. Sempat. Tapi bila kita dah start, kita akan lupa lah. Sebab hujung umur tu adalah benda biasa. So, nyanyuk ni kena pada siapa? Jadi, memang ada latihan para ulama kata, kalau tak nak nyanyuk, kita kena sentiasa berfikir, belajar. Itu cara terbaik. Sebab orang yang belajar, sentiasa berfikir, dia otak dia akan aktif, macam muscle, dia pakai. Selagi itu, dia akan boleh. Dia berhenti pakai, hilang. Dan tu apa, betis kaki kita. Yang saya kata cerita kan, Ustaz Ridwan Jenderal, dia kena bedah lutut. Lepas tu bila bedah lutut, tak boleh gerak kaki tu, tak boleh stres. Walau selama 3 bulan. Saya jumpa dia sekali tu, peha dia punya besar, jadi besar lengan saya ni lah. Mana tinggal tulang dan sikit dagingnya. Tak boleh. Dia kata, kecil je, dia kata yang tu. Tapi nanti lepas baik 3 bulan baru boleh, dia latih balik kaki dia sampai apa, bagi besar balik peha dia. Faham tak? Dia macam tu, otak kita tinggalkan, tak pakai. Yang normally orang nyanyuk lepas apa? Pencin. Faham tak? Lepas dia pencin macam pasal dia dah mula kan. Dulu pagi fikir. Dia tu tak fikir. Dia pagi bangun kan termenung. Nak buat apa? Ha kan. Pasal raya jalan habis dah kan. Habis pasal raya dah semalam. Yang utama rally pergi, besok rally pula kan. Dia tawaf kedai. Tang mana pandainya. Otak tak jalan sebenarnya, tengok pada barang je. Sebab kenapa kalau orang tu memang latihan terbaik itu. Tapi kadang-kadang dah macam tu pun kena juga. Ada dia terlupa juga, tetap akan terlupa. Sebab tu benda tak boleh lari. Itu adalah antara tanda kesempurnaan Allah Ta'ala. Bila dia kata dia tahu, dia bagi kepada hambanya pengetahuan. Tapi pada Allah Ta'ala ilmu yang sempurna. Takkan datang sebarang kekurangan. Makhluk dia ada pengetahuan, tapi tidak boleh kekal. Mesti ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, itu yang dikembalikan umur yang tua, sampaikan dia tak dia akan jadi tak tahu daripada ilmu tu sedikit pun. Tak tahu, diberikan alat belajar. Kemudian sampai tu peringkat umur, ditarik balik. Dia kekuatan akal dia akan kurang. Biasa. So, jangan pening kepala. Tapi tu kerana itulah mak bapak kita paling mencabar ketika dah tua. Paling pelik dia kan. Mengajuk, cakap sikit je mengajuk. Tak nak makan. Kita pun tak rajin pujuk kan. Kalau time kita dulu merajuk tak nak makan, dia pujuk. Time kita ni biasalah, tu buat payah masuk syurga. Syurga ni susah sebab benda tu kita tak fikir betul-betul. Kadang-kadang ada mengeluh, mak bapak saya payahlah sebagainya. Jadi Mak Saleh sebenarnya dia orang tak nak jaga mak bapak. So macam mana nak bagi orang tua ni dia boleh jaga diri sendiri? Sebab tu dia orang beria-ia sangat nak cari ubat untuk Alzheimer. Apa cara nak bagi orang yang tak nyanyuk? Kita pula bukan kita tak nakkan pakcik atuk nenek kita nyanyuk, bapak kita nyanyuk. Tapi kita tak boleh lari. Kita tahu ini adalah ujian untuk anak jaga mak bapak ketika tua. Kalau mak bapak ada self-sustain, tak adalah timbul masalah kena jaga. Diorang kat sana kan masalah. Bila tak self-sustain, mula nak. Kan kita faham lah, dia tak boleh jaga diri sendiri. Buang air pun bersepah. Kencing bersepah. Start. Anak-anak tak sawar.
time kita kecil tu dia sabar jaga kita. Ni siapa-siapa ada mak bapak dia jaga mak ni. Tak ada mak bapak sekarang ni. Okey baik. Wasamma nafsahu halima. Dia namakan diri sebagai Halim. Kama fi qawlihi. Macam firman Ta'ala dalam firmannya Ta'ala. Al-Isra 44. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh dia amat-amat halim, lembut. Ghafura amat-amat pengampun. Wasamma ba'da ibadahu halima. Okay? Dan dia pernah namakan hamba, sebagian hambanya Halim. Macam surah As-Safat ayat yang ke-101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berita gembirakan dia dengan anak yang halim, yang lembut. Memang itu sifat Ismail. Dia tak menentang. Bapak dia ajak nak sembelih pun dia kata tak apa buat. Dia panggil Halim, anak yang lembut. Bila bapak dia kata apa, kan bila yang kisah hadis Nabi SAW, bapak dia suruh tukar bidai pintu untuk kiasan kepada tukar bini. Tengok bini pertama, bapak dia datang ziarah, tanya macam mana hidup. Dia kata macam payahlah, susahlah, mengeluh. Bila pandang macam tu, Ibrahim kata, sampaikan salam aku pada suami engkau, pesan pada dia tukar bidai pintu. Sampai-sampai bidai pintu tu kan, kan bila kita pintu kan kayu yang tahan pintu masuk tu, itu bagi bidai pintu lah. Yang kata kata apa, saya nampak dia macam, mak apa bidai pintu? Mak pun kata bidai pintu tu, bidai pintu lah. Okay, dia sini lah. Dia di sini. Jadi bila dia faham maksud bapak dia, dan dia terus bila bini ni cerita orang tua macam ni datang, dia sekian. Lepas tu dia kata dengan suami kan, dia kata tukar bidai pintu. Ini Ismail kata, kau tahu tak siapa tu bapak aku? Dan dia suruh aku ceraikan kau, ceraikan. Ini masalah bila ada, saya ingat ada ustaz apa kita buat dalam diploma, ada ustaz kita dia buat latihan. Latihan dia soalan macam inilah. Dia pasal adab kan, kita dengan ibu bapa dan sebagainya. Kalau mak bapak minta suruh ceraikan bini, macam mana? A ikut, B tunggu, C macam mana? Jadi dia ada penjelasan terperinci lah. Maksudnya kalau bapak kita macam Nabi Ibrahim, ikutlah. Kalau bukan macam Nabi Ibrahim tu, kita boleh consider lagi. Ha, kita kata bukan tak ni. Ha, cari jalan lain, bagi dia gembira walaupun dia ni. Ha, macam mana kata, ada kadang tak suka tu macam mana? Tak suka. Dia nak menantu dia, vok-vok kan. Tapi tak vok-vok, mana tahu. Ada pakcik kan, pelik kan. Pakcik tua yang pelik. Okay, anyway balik. Jadi maksud dia, dan Ismail dengar. Ismail dengar. Masa dia, bapak dia bagi him macam tu je. Dan kita tak faham sifat itu pada masa kisah dia sembelih kan. Kan bila Ibrahim kata pada dia, ini araf mana anni azbahuk. Aku nampak nanti dia aku sembelih kau. Fanzur madza tara. Patu apa pendapat kau? Lihatlah apa yang kau rasakan. Kau fikirkan. Lepas tu Ismail jawab apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh. Sa'atajidini insya-Allah sabiran. Kau akan dapati aku ni seorang yang sabar. Wala a'silaka amra. Takkan aku canggahi engkau wala suruh perintah pun. Itu Ismail punya jawapan. Kita dia kata ghulamin halim, yakni Ismail. Walaysal halim, tapi tak adalah halim yang Ismail seperti halim yang Allah Taala. Confirm tidak akan serupa. Masih ada kelembutan Allah Taala kepada makhluknya. Tak sama kelembutan Ismail dalam mentaati bapak dia. Tak sama. Beza. Wasamma nafsahu sami'an basira. Allah tak namakan diri sami'an basir. Kan? Dia kata contoh macam surah dan surah An-Nisa ayat 58. Allah kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orangnya. Mana kamu amanah siapa? Simpan amanah, pulangkan balik. Bukan parti amanah tu. Mana amanah? Orang tinggalkan barang dia. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan bila kalian berhukum di antara manusia, agar kalian berhukum dengan keadilan, kesaksamaan. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguh Allah Taala lah, dialah selayak layak yang memperingatkan kalian dengannya. Kalau siapa nak ingatkan, Allah paling layak untuk ingatkan kalian, buat ini. Pesanan apa, dia paling layak memesan. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Ta'ala adalah sangat-sangat mendengar, sangat-sangat melihat, amat-amat melihat. Kan? Kita sebut maha lah. Okay, tapi, wasama ba'da khalqihi sami'an basir. Bahkan makhluk dia, sebagian makhluk ini manusia, dinamakan dengan sami'an basirah juga. Surah Al-Insan ayat kedua, Allah Ta'ala nyatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguh kami ceritakan manusia daripada benih campuran lelaki dan wanita, kami nak uji dia. Faja'alnahu sami'an basirah. Lalu kami jadikan dia mendengar dan juga melihat. Kalimah yang sama, sami'an basirah.
Tapi sami' tadi, walaysa sami' kas sami' walaysa al-basir kal basir. Tidak ada sami' manusia seperti sami'nya Allah Taala, tidaklah melihatnya manusia seperti melihatnya Allah Taala. Wa samma nafsahu birrauf, dan namakan nama dia dengan ar-rauf, itu lembut, yang lembut. Ar-rahim, yang juga penyayang. Jadi dikata faqala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala katakan innallaha bin nasi raufur rahim, Allah Ta'ala terhadap manusia benar-benar lembut, lagi maha, lagi amat-amat penyayang. Wasamma ba'dha ibadahu bin raufur rahim, tapi dinamakan juga sebahagian hambanya dengan raufur rahim. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 128, Allah Ta'ala katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maksudnya telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu. Azizun 'alaihi ma anittum, sukar ke atas dia apa yang kamu tanggung. Harisun 'alaikum, amat-amat dia menjaga ke atas kalian, sangat-sangat dia protektif kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman dia amat-amat lembut, amat-amat penyayang. Tapi walaysa rauf, tidaklah rauf itu nabi seperti raufnya Allah Taala. Walaysa rahim, sayangnya nabi disayangnya Allah Taala. Memang tak boleh bandingkan kita nak namakan. Wa samma nafsahu bil malik, dinamakan dirinya sebagai malik. Faqala dalam surah Al-Hashr ayat 23, al-malikul quddus, al-malik al-quddus, yang memiliki, dan juga al-quddus yang amat suci. Wa samma ba'dha ibadahu bil malik, tapi dinamakan juga sebagai hamba dengan malik. Kan, dan surah, contoh dalam surah Kahfi ayat 79, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan di belakang mereka ada raja yang mengambil semua kapal secara paksaan. Ni kisah Khidir pecahkan kapal. Kenapa dia pecah kapal? Kena terang balik pada Musa, kan? Ya apa, Amas Safina tu ada kapal ini. Fakana fil masakin, dia milik orang miskin. Ya ma'lum fil bahri, yang bekerja di lautan, pindahkan orang. Kan? Dia kata wakana warahu, apa dia kata? Fa'aratu an aibaha, maka aku nak rosakkan, cacatkan kapal ni. Sebab wakana warahum, di belakang mereka ni ada tengah datang seorang raja yang akan mengambil kapal semua kapal dengan secara paksaan. So bila kapal tu cacat, berlubang, dia tak ambil lah. Itu yang dibuat oleh Khidir. Okey. Tapi dekat situ dia kata Malik. Allah Ta'ala panggil diri Malik. Yang tu pun Malik juga, tapi tak samalah. Wa kullu malikin ladal ibad fa huwa malikun za'il. Wa kullu milkin, dan siapa pemilikan? Ladal ibad, this is hamba sebenarnya. Fa huwa milkun za'il, dia ada pemilikan yang hilang. Wa huwa biyadillah al-mu'ti al-mani al-khafid al-rafi al-qabid al-basir. Tapi dia pemilikan tadi, ia adalah di tangan Allah Ta'ala yang memberikan, yang menghalang, yang menurunkan, yang menaikkan, yang menggenggam dan melepaskan. Dia dah sebut dalam surah Al-Imran ayat ke-26, Allah Ta'ala katakan kulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, ya Allah, engkau pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha', engkau beri kerajaan kepada siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha', engkau hina siapa kau nak. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, engkau kat atas segala sesuatu maha berkuasa. Ha, maksud dia memang cuma beza Allah Ta'ala pemilikan kerajaan dia, dia yang raja sebenar-benar. Yang manusia ni dapat kerajaan, Allah yang bagi. Bukan sebab dia memang raja. Allah yang naikkan, Allah yang jatuhkan. Lepas tu janganlah orang tu rasa macam dia naik, oh dia dah kerana darah dia. Kan, darah kita, darah raja. Bukanlah orang tak kenal, tak ada benda pun. Dan kalau tak hormat kan, ada raja tapi tak ada ketaatan orang. Raja juga, kan. Tapi orang tak taat. Apa guna? Tapi Allah Ta'ala dia berikan. Kadang-kadang makhluk tu kadang tak best pun. Tapi diberikan oleh Ta'ala, orang taat pada dia. Macam tu kata Napoleon kan. Kata pendek je. Hitler pun kata pendek je. Tak ada besar macam tu kan. Gitu kan. Kecil je. Mao Zedong. Halus je orang dia. Pendek je. Yang kan rakyat Cina, taatnya rakyat Cina pada Mao Zedong sampai sekarang. Masih lagi macam tu. Pemimpin tertinggi. Tak pakai nama raja. Tapi perangai macam raja. Dia hidup mewah. Rakyat dia apa, sengsara. Tapi faham tak? Tak besar macam tu. Yang Korea Utara punya diktator kan. Pun tak besar pun. Tengok tak handsome pun. Sorry to say kan, bukan kita hina ciptaan Allah Ta'ala, tapi tak adalah kat situ karismatik yang tinggi pun. Tapi perasan tak apa jadi bila Allah nak turun, nak jadikan dia naik, semua rakyat dia jadi macam okey, kami dengar. Kalau di opposite orang nak jadikan terbalik, skrip mata orang tarik balik bila masa dia takkan merintah selama-lamanya. Orang nak tarik, orang tarik bila masa orang jadikan dia akan berhenti. Kita maksud kenapa itu pengertian dia. Jadi dia pemilikan kerajaan Allah Ta'ala yang kurniakan. Manusia dapat kalau Allah Ta'ala beri, bukan sebab dia memang layak.
Wasamma nafsahu bil aziz, dan dia namakan dia dengan al aziz, perkasa atau mulia. Tafaqala al azizul jabbarul mutakabbir. Surah Hash ayat 23, al aziz yang perkasa, al jabbar yang apa, yang apa, yang apa, yang apa, memenuhkan keperluan, okay, yang menahan akan akan segala yang yang apa, yang 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 rosak. Jabbar, jabara, eh? Wa al mutakabbir, yang membesarkan diri, al mutakabbir. Wasamma ba'da ibadahu bil aziz, tapi Allah namakan sebagian hamba-Nya aziz. Macam tu surah Yusuf ayat 51, qalat imra'atul aziz, berkata isteri aziz. Bukan aziz tu aziz, aziz tu adalah pembesar, pembesar Mesir. Walaisal aziz kal aziz, tapi aziz ya Allah Ta'ala tidaklah aziz seperti pembesar Mesir tadi. Aziz pembesar Mesir bukan macam aziz yang Allah Ta'ala. Wasamma nasahu bil jabbaril mutakabbir, dinamakan diri dengan jabbar mutakabbir. Wasamma ba'da khalqihi bil jabbar mutakabbir, tapi dipanggil juga sebagai nama dia yang berkaitan perangai jabbar mutakabbir. Tapi dia panggil tadi tak sama. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian Allah Ta'ala seal, tutup ke atas hati setiap orang yang membesar diri, yang menyombong-nyombong membesarkan diri. Surah Ghafir 53. Tapi walaisal jabbar kal jabbar, tapi jabbarnya makhluk tadi dengan apa, perangai dia tidak seperti kebesaran Allah Ta'ala, keagungan dia, ataupun mutakabbir macam mutakabbirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu contoh-contoh yang kita ambil. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan macam mana sifat-sifat tadi untuk jelaskan betul-betul khas bagi Allah. Tapi makhluk pun kadang dinamakan bukan setara dengan Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, macam kita baca dalam tajuk lepas, ada nama-nama yang tak layak untuk makhluk terima sedikit pun. Tak boleh kata kan Muqaddir ke Razzaq, tak boleh. Tak boleh dipanggil makhluk dengan nama berkenaan. Jadi insyaAllah kita bersambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.